Ini semua memohon. Ini semua memohon kepada Capres itu kan kalau sudah diketok tentunya ada pengamanan. Nah, karena ini sudah diketok oleh BPSKS, nanti pecalang mengamankan dia dan keluarganya. Dari sekarang sampai tanggal 28. Ya, bagaimana ya? Dia bakal rumahnya di Duka Gerahan. Dua pecalang bukan sih. Tapi untuk lemburnya nanti kita siapkan. Semua warga yang bisa sampai pada sore yang itu. Oke, sekali lagi kita kasih tangan. Yeah, I don't know.